Back on City Guide, your futuristic guide, special short trip goes to Kabupaten Mojokerto. Tak lengkap rasanya jika berkunjung ke Tanjungan Ekowisata tanpa merasakan sensasi melihat pemandangan indah Waduk Tanjungan langsung dari perahu. Let's go! Sekarang saya sama Nada, sama Bu Kades, Bu. Dadah. Sangat berdua. Tuh, ya kan. Kita di sekarang naik kapal ya, Bu, ya? Ya. Naik kapal. Kapalnya itu tuh. Dah. Oke. Okay. Kita akan berkeliling. Waduk. Apa, Bu, namanya waduknya nih, Bu? Waduk Tanjungan. Nah. Kita akan menuju ke bawah. Naik kapal dan berkeliling di Waduk Tanjungan, teman-teman. Nah, ini ya. Lihatnya harus begini nih. Ayo. Aduh. Waduh. Aduh. Keren. Ini tadi seperti dibilang tadi ya, Bu, ya. Ya. Luas dari bendungannya ini berapa nih, Bu? Sekitar 12 sampai 13 hektar. 12 sampai 13 hektar, Bu. Ada apa tuh kalau di bebek ya atau apa? Ya, banyak, Bu? Banyak. Banyak. Oh. Banyak karena banyak. Jumlahnya lebih banyak. Iya. Iya. Nah, ini biasanya kan tadi Ibu cerita nih, di sini juga bisa buat mancing-mancingan nih, Bu. Iya. Emang ada ikannya ya, Pak, ya? Banyak. Iya. Banyak banget. Loh, tadi kita enggak bawa ikan apa makanan gini. Oh iya. Iya. 75.000 ikan. Iya. Wow. Tapi tipe yang ada di sini, jadi jangan khawatir untuk kehabisan ya, Bu. Oh, enggak mungkin kehabisan. Kalaupun sudah selesai, kalaupun selesai dipancing ataupun dipanen, itu pasti orang-orang mancing masih ada. Oh. Tapi kalau dipancing itu dibuka hari Sabtu. Oh, hari Sabtu aja. Iya. Nanti pengunjung kan terganggu dengan jalannya perahu atau kapal. Nanti kalau mancing nggak dapat. Oh, okay. Nanti itu kita buka mancingan, monggo. Tapi kalau minggu kita wisatanya pakai perahu. Oh, gitu. Kalau mancingnya di mana, Bu, biasanya? Ya, biasanya pinggir. Iya. Nyari tempat sendiri-sendiri. Jadi di situ juga bisa ya, Bu, bisa, ya? Bisa. Oh. Mana-mana itu penuh biasanya. Oh, ngelilingin gini itu. Ya. Wow. Biasanya kalau musim hujan sampai atas itu, Bu. Sampai tulisan Tanjungannya nggak kelihatan. Oh, wow. Saking penuhnya dah. Saking penuhnya. Berarti bisa dibilang di sini sangat-sangat lengkap ya, Bu, ya, untuk apa ya, wisatanya ya, Bu, ya. Ada selfie, ada pancing-pancing itu tadi. Ya. Terus tadi bisa dilihat di situ ada jembatan tuh, ya kan? Ya, nanti bisa berhenti di sana sekalian enggak? Oke. Oh, ada spot selfie-nya juga di sana. Iya, ada di paling ujung sana juga ada. Ini berarti kalau kita naik kapal ini biasanya kelilingnya kemana, Bu, ini, Bu? Muter di waduh ini sampai sana, sampai nanti ujung lagi. Oh. Cuma 5.000. Cuma 5.000, Bu. Karena Ibu Kadesnya memang enggak cari untung, cari barokah ya intinya ya. Oke, okay. Jadi naik perahu ini cuma 5.000 muter. Buat warga bensin ini pakai bensin air nih kelihatannya, enggak pakai bensinnya ini ya. Oh, jadi cuma 5.000. Alhamdulillah walaupun 5.000 masih kita nyisikan buat operasional sini. Oh, masih bisa buat ngasihin operasional loh. Naik kapal 5.000, mancingnya berapa, Bu, kalau mancing? Mancing 50.000 tapi sepuasnya. 50.000 sepuasnya, Bro. Pokoknya dimulai jam 5 pagi, monggo kalau mau sampai jam 4 sore. Oh, kalau orang kan sampai puas jam segitu. Itu kan ya. Kalau saya pernah ada di pancingan-pancingan tuh, Bu. Biasanya kalau udah pulang dikiloin lagi. Enggak. Dapat satu gelangsing, dapat berapa? Monggo. Pokoknya jadi, kita bayar 50.000 dari jam 5 sampai jam 4 sore. Dan itu bisa dapat banyak banget, enggak? Iya, banyak.
Wih. Mancing yang paling banyak dari luar kota, tau mas? Oh iya? Nah sekarang kalau hobi dapat 50 ribu, dapat itu yang mending di sini, Bu. Iya lah, Bu, daripada ke resto, pesen ikan bakar. Jangan-jangan yang di Wonokromo, Surabaya itu dapatnya dari sini. Bisa jadi, bisa untungnya jadi. Untungnya di sini, mujair, nila, apa segala. Waduh, siap-siap-siap. Berarti kita berkeliling ya. Iya. Tuh, itu ada bebeknya itu, ada banyaknya banyak. Itu. Terus ya, saya lihat itu kayak dibatasin itu nah, apa, Bu? Kemarin itu kan kita dapat bantuan dari provinsi ikan. Kalau langsung ditabur kan biasanya stres. Kita diamkan di situ sebentar, 2 atau 3 hari baru kita lempar. Oh, biar adaptasi gitu ya, Bu ya. Siap, kita siap. Berkeliling. Lihat deh, lucu. Kita berkeliling. Siap. Nah, sekarang kita udah puas berkeliling-keliling bendungan ya, Bu ya. Sekarang habis ini kita akan mancing. Mancing. Kekerasan. Oh, bukan. Mancing. Karena di sini ada awal-awal 75.000 ikan dan sekarang terus berkembang, Ge. Waduh. Berarti udah lebih dari 75.000. Lebih, ada nila, ada tombro, ada apa lagi? Gurami. Gurami ada. Bandeng. Bandeng juga ada dan menariknya adalah bandengnya di sini itu nggak bau tanah, nggak seperti yang di kota-kota yang lainnya karena di sini benar-benar alami teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mancing, ya mungkin langsung ke sini, nggak jauh kok dari pusat kota Surabaya. Ya kan, cuma 1 jaman nggak sampai malah. Nggak sampai 1 jam. 45 menit. Cuma 45 menit doang. Kalau langsung. Siap kalau gitu. Kita mancing ya, Bu. Mancing. Gitu. Di segmen selanjutnya, tim City Guide akan mencoba beberapa spot selfie yang recommended buat update people yang ingin berkunjung ke Tanjungan Ekowisata. Don't go anywhere!